Rencana revitalisasi rumah susun di kawasan 24 Ilir Palembang mulai menarik perhatian investor asing. Pemerintah Kota Palembang mengungkapkan, pemerintah Kuwait melalui Duta Besar Indonesia menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi khususnya dalam proyek rumah susun. Meskipun ketertarikan Kuwait telah terungkap, Pemkot Palembang belum jelaskan besaran investasi yang akan dialokasikan untuk revitalisasi tersebut. Selain Kuwait, beberapa investor lain juga menunjukkan minat, namun Kuwait menjadi yang paling dekat saat ini. Kuwait itu Duta Besar Kuwait hadir kemarin menunjukkan keseriusan pemerintah Kuwait melalui dubes kita hadir ke sini untuk menindaklanjuti bahwa Kuwait ingin berinvestasi di Palembang, ya, khususnya berkaitan dengan rumah susun seperti rumah, ya kan, itu. Ada beberapa ya, banyak ya, ada beberapa, tapi yang udah dekat ini Kuwait. Revitalisasi rumah susun yang sempat tertunda sejak 2016 ini direncanakan akan dimulai pada akhir tahun 2024. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.